saja dalam mana air zam-zam. Ha, dulu jarang-jarang je. Kadang-kadang kat orang tawah tu berlari duduk. Syarab, maya, maya, air, air. Jadi berlari tu minum air. Dia beri. Dia suka beri. Ha. Jadi bila dia balik negara masing-masing, dia buat. Siapa-siapa yang suka beri pakaian kepada orang, Allah Ta'ala beri pakaian kepada dia di akhirat kelak. Anak yatim, kat umur dia. Ha, dia tahu ni janda, amanah, nak sekolah, tak ada pakaian. Tapi orang kita ni satu haru. Doa aku. baru ni kita bagi pakaian sekolah. Ha. Orang kabur dua sekeluarga. Habis 8 orang dia. Ni ambil, dia ubah nama tok, dia ubah nama ni. Tak jujur kot orang kita ni. Ma. Ada bukan serma lah, tapi pesan tak jujur lah. Kita kabur orang yang pendapatan rendah. Jadi orang kaya dapat. Orang yang miskin tak pandai isi borang, isi online tak dapat. Orang miskin pun satu hal kok kita kabur gib jabak isi borang. Dia buat donor je. Bila tanya orang bagi, dia bisa bengong lah. Wang, begitu lah, dia pilih kasut. Mulutnya blebeh macam-macam pula. Ma. Orang yang kaya pandai-pandai tu pun tak dia tipu pula. Ma. Tok lelaki gaji mahal dah, bini gaji mahal dah. Dia pun ejah lah gaji dia kabur ni. Kita kabur orang pendapatan 200.5 ke bawah saja. Ha, ha. Ada orang hok layak-layak lah. Doa kita. Jadi orang hok tengok ni kata. Ha, no. Sebab ada gak orang hok tak ada kampung dia. Ha, jadi payah juga ke lagu tu mah. Hok lagu ni nak trela tak cukup kita. Ha. Jadi kadang-kadang gitu. Macam kita kok. Orang duduk Mekah. Kadang dia sabilillah dia niat untuk orang miskin, orang susah. Ha, kita pun berasa nak makan tak pergi ambil dah cabut habis lipa kita. Lipa beli tu 100 ya. Hilang lipa. Ha, kata tu lah. Dia main royak pula kita. Apa mama? Kita dia tu tengok nak pergi makan. Kata waktu tu sabilillah kata. Bukan pesan sejik ni. Tak apa siapa-siapa. Waktu tu dia beri makanan untuk orang miskin. Dah budak miskin pergi ambil juga apa. Ha, tu yang Tuhan ambil lipamu. Hilang lipas 100 kata. Budak nampak benda gitu. Nak beri peringat kamu. Budak miskin jangan lagi ambil. Bila mu ambil sehilang seorang hok miskin. Contoh di stebah 100. Mu pergi ambil. Budak miskin mu kaya. Patut ada orang miskin lain cukup. Jadi mu ambil hok orang. Ha. Jadi kadang-kadang dia tak faham benda-benda gitu tu. Ha, dah faham apa telah lagi ni. Jadi darah daging, makanan apa sebagainya. Jadi apa yang kamu berikan itu adalah manfaat kepada kamu. Orang kita ni kadang-kadang salah faham. Dia ingat kita ayah ni tau. Beri kanak. Dia nak beli baju, beli sekolah. Kita ingat nak dapat pahala. Ilah. Boleh pahala sama. Bahkan dia dapat pahala satu nafkah. Nafkah dia atau anak sekolah, isteri sekolah apa sebagainya, yurang apa. Tu satu dia dapat pahala tu dah. Segi dia sama dia pahala. Dalam pendidikan. Ha. Sebab kita kata tu ada sekolah-sekolah pendirian, persendirian kita ni ramah tak bayar yurang tahu. Kita tanya belaka kita, apa dia kata? Ha, kerajaan meretoh dah kan dia kata. Dah. Kerajaan, ni duit kerajaan. Honing sekolah kadang-kadang duit jemaah, duit parti lain. Dia tak bayar yurang sabu. Ha. Kita ni kalau menengah 80 ribu lebih defisit tahun ni. Mampus lagu ni kata. Ha. Kalau setahun nak cari 80 ribu, setahun nak cari 80 ribu. Ha. No. Sekolah Darul Quran. Bukan banyak sangat. Makan lah ni mahal kan. Ha. Makan 3 kali sehari. Tak bayar yurang kawan tu. Pelajar 1,000 bayangkanlah. Allah. Ha, tanya gua ni kerja ada putukkan roh. Ai mana boleh kata. Dah nak sekolah kata we sekolah ni lain orang kerajaan. Ha. Ha ni orang kita. Orang tu padahal hok sikit tu. Hok mahal ni bayar pula. Yang kita jadi masalah, hok laporan we kita. Dreba bayar. Toke tu dok bayar. Ha, jadi tukur lagu tu. Mana bukan dia tak dok piti. Ni biasa lagu tu mangan macam mana. Orang susah ni bayar pun tak. Kata macam mana lah kata ni. Ma. Benda tu ibadat pahala belaka.
Janganlah kita ni orang panggil apa meletak bebanan kepada yang lain. Itu merupakan orang panggil ganjaran, sepatutnya berlomba-lomba lah. Tapi ada kok gambar dia kata, ustaz, orang goyik kereta Mercedes pun mari ambil juga. Kata tak mesti, takut dia rebar ko. Kita ni naik kereta Mercedes, kaya lalu, tak mesti juga. Kawan rebar je tau. Mercedes lah ni pun murah-murah dah, RM10,000, RM20,000. RM5,000 tu pun orang tambah tu, sepepak tak ada tau. Makan Mercedes, buruk. Dia kena tanya juga, cek kok jadi dia tu atau jiran dia, anak jiran dia, jangan derah sangat kata, waktu tu kata-kata gitu lah. Memang dia mari kereta Mercedes, dia pinjam saing dia ke, ataupun orang dia parking bus itu, dia tupang mari atau anak dia, mari ambil barang. Jangan kita cepat sangat, sebab ni masing-masing lah. Kerajaan negeri habis 12 juta setebal untuk pakaian baru. Tu pun bising bangun macam-macam lah. Saya lah projek ni. Macam-macam kata. Nak bagi sangat lah apa ke ni. Allah aku. Kalau kita duk pakai ni, tak apa kurang sikit ni kediah-kediah. Dia dah stop. Kasut besar lah apa. Bising bangun sekali. Kata bahasa dia, dah main dengan orang ramai ni mah. Kalau 12 juta, 100, 120 ribu orang. Akhirat aku mana kamu tu? Nah sabuh lah Nabi kata. Manusia jok zaman Nabi Adam, siapa manusia terakhir duduk pada masa ni apa-apa. Berapa bilion manusia semua duduk setepak lah. Nah sabuh lah. Gimari tak layan lah masing-masing, hal masing-masing. Kita nak cari 5 orang tu mepeh tu. Tak balik rumah tidur tak kutuk tu. Ini amal kata tidak tak kotak jaga, takut orang pergi mari curi pakai yang sebelum. Ini tak peruntukkan sikit Zak dia kata. Tidak tak kotak dah cara orang mari ramau. Mari bleber kata macam-macam. Tak tahan dah dia. Akhirat orang dia kata. Nak cara manusia ni. Allah. Lepas tu cara seorang-seorang tu. Bila nak habis dia kata. Kita tunggu sejam masa orang. Lama ni. Kita nak beli makanan, tunggu lama sikit. Cara kedai ni ke kedai lain lambat. Akhirat keluk wan. Manusia jok zaman Nabi Adam tu tunggu. Nak berhabis sesu. Allahuakbar. Seperti dia kata, kenapa? Kerana kedekut lah. La yahuddu ala ta'amil miskin. Kenapa? Kerana tidak beri makan kepada orang miskin. Jadi orang dulu kan, kita tengok dia jual, dia ada lebih sama. Hak ni nega, hak ni sedekah. Dia ada konsep macam tu. Bahkan kadang-kadang dia ada ni, kedai setengah-setengah kedai. Dia tulis dah situ. Harga seorang beri makan. Jadi dia pergi, dia topak muah piti dia. Dia letak, okay, tinggal. Kata Pak Ria seorang makan. Dia tinggal piti Pak Ria. Jadi token ni tengok mana esok. Free. Jadi kadang-kadang orang tahu dah kedai ni kalau kita tutupkan lapor apa sebagainya orang miskin pergi makan kedai tu free. Jadi ada semua orang bayar lebih. Dia tulis lah. Dia tak bahan ke dia. Dia tulis. Okey 30 orang ada dalam tabungan dia ni. Mari orang ni pergi makan. Orang kepala-kepala doktor ke makan kedai ni. Ni dari jauh nampak. Busuk-busuk. Orang mega ni kadang-kadang mereka pun tak tahu mari. Mari bawa rezeki apa. Kita ambak tutup kung lah kita. Jadi bagus kok. Jenis-jenis seperti macam itu. Tapi kak kita ni berasa tak ada lagu mana tau. Kalau kau lupa tu kau banyak lah ni. Malam-malam orang ada orang tak ada rumah tidur. Lepak dengan terawa. Orang panggil tidur atas kotak. Apa sekeluarga tak ada bayar, tak ada rumah sewa nak bayar apa itu situ lah dia panggil gelandangan. Kat kita ni ada kok bawa jamatan hok tu doktor belaka dah pakar peribadi ni kita pergi duduk lepak dengan dia, dia jak kita pula. Bawa jamatan pakar tu pun ada paling jamatan tu dia tunggu taing lah.
hospital bagi apa obat metadon, metadon batu gi. Ha. Boleh bajikan dak mau kalau kita bagi obat tu. Batu oni kita gi atur de Palestin. Dan disebut lagi palaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Dan pada hari tersebut, pada hari tersebut mana pada hari kiamat, hahuna hamim, tidak ada lagi teman, rakan, sahabat yang boleh tolong. Nu hamim tu pati hamim-hamim ni kawanlah teman. Palaisa lahul yaum, tidak ada baginya pada hari tersebut, pada hari kiamat tersebut orang dalam neraka hahunal hamim nak bagi tolong ada. Ni tu amal lah kita sendiri. Dari nak agak amal nak anuk. Kegi tak apalah dipakai doa kita. Hidup akhirat ni panjang. Jadi bekal dia banyak. Tak pandang dari nak agak korang. Kita kena buat bekal sendiri. Nasabah lah. Sahabat kata kalau nak pergi Syam, mu bawa bekal 3 bulan. Kalau mu nak pergi akhirat, duk balik-balik, bawa habis bekal. Kita nak pergi dalam hutan berapa hari. Bawa siap makanan berapa hari. Tu pun stabil kot, takut babah sesak kan. Tak ada balik kan. Dan wala ta'amun illa ghislin. Dan tidak ada makanan di hari akhirat kelak melainkan ghislin. Ghislin ni air danu, air kotor. Makanan daripada orang panggil buah. Daripada neraka. Yang menghancurkan orang-orang perut. La ya'kuluhu illa khati'un. Tidak akan makannya melainkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Wallahu a'lam bissawab. Kami sebagai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disebut oleh Imam Ghazali rahimahumullahu taala dalam Ihya Ulumuddin, kerana pada Imam Ghazali rahimahumullah ta'ala dan muafakah ia dengan Imam Hanafi bahawasanya bangkai yang 5 bahagi ini suci, tetapi disebutkan oleh setengah fuqaha pada bangkai yang 2 bahagi yang akhir itu, maka jika jatuh ia ke dalam air yang sedikit dengan tiada disengaja, nescaya tiada dijadi najis air itu, yakni dimaafkan segala bangkai itu. Pada bicara air, jika jatuh ia ke dalam air yang sedikit dengan tiada disengajakan jatuhnya itu, inilah pada bicarakan hukum air. Adapun bicara menanggung akan dia dalam sembahyang, maka iaitu terkadang ia dimaafkan seperti yang tersebut bicaranya itu dalam kitab fiqh. Ada 5, iaitu yang pertama bangkai manusia. Mayat manusia ni tak najis. Mana kita pegang, tak kena samuk, tak kena basuh lah. Yang kedua, bangkai ikan. Jadi ikan tak ayah semelih. Busuk lah. Dan apa yang ada dalam ikan. Napok sangat tu, kotor perut dia apa. Boleh lah, dibuang. Kita memang siang dulu lah. Saya agak ada yang buah dalam besi tu. Makan gitu je. Bangkai belalang. Belalang ni orang, setengah orang makan. Cabut kepala, wayar dalam. Perak-perak-perak gitu. Kalau kita pergi pasar biak nang tu. Boja apa. Bukan belalang ni mah. Lipah apa ni makan gitu je. Pakai cetong sia sepuk. Dan juga ulat yang jadi dalam buah. Ulat ada dalam buah kita makan. Kalau sengelih kutik jatuh ambil makan tak boleh. Sebab dia jadi dari makanan juga. Dan yang kelima, sekalian bangkai binatang yang tiada baginya darah yang mengalir, seperti lalat, semut, apa nyamuk apa. Jadi konsep dia lebih kurang itu. Kalau jatuh dalam air yang tak sengaja, maka tidak apa merosokkan air tersebut, ataupun yang masuk dalam pakaian, mana nyamuk, lalat apa dan sebagainya, maka dia tidak dikira najis.
Dan itu yang disebut oleh apa Imam Ghazali yang selari dengan apa yang disebut oleh Imam Hanafi. Jadi kita sekarang ni sebab dunia dah mudah akses apa sebagainya, kadang-kadang masing-masing ditalfik dia panggil. Mengguna pakai pandangan-pandangan ulama yang masih lagi dalam kalangan ahli sunnah jemaah lah. Macam kita lah bayar zakat, kalau ikut Imam Syafi'i tak boleh bayar zakat melainkan biji ring. Berah lah kalau kita, sebab kita makan nasi, makanan ruji kita nasi, jadi kita kena bayar berah. Tapi mengikut apa Imam Hanafi, boleh ganti dengan mata wang, duit. Sekarang kita bayar zakat duit. Dulu orang tua dia beli berah tu, ada berah sebik tu, beli berah, akak berah, tolok pulak, perang-perang, akhir bocor gitu je berah. Ini tak dah pakai duit. Itu dipanggil talfik, tak boleh. Tapi secara umumnya Malaysia kita ni menggunakan pakai mazhab Syafi'i. Yang apa panggil mungkin lebih tu sikit lah. Tapi mungkin sesuai dengan uruf orang masalah orang timur ni lebih beraluh. Orang Melayu ni pun lebih beraluh. Jadi sesuai lah. Dengan orang-orang jenis Afrika apa miskin apa sebagainya, kadang-kadang mereka pakai mazhab Hambali. Padang dah miskin dia, kerah pulak dia tu. Kira mudah sikit apa. Dia kadang-kadang pakai mazhab Maliki, ada pakai mazhab Hanafi. Jadi masih lagi dalam ruang lingkup ahli sunnah jemaah. Wallahu alam bisawab. Moga-moga kita dapat manfaat buat bersama insya-Allah. Kita akan dengan baca surah Al-Asr dan tasbih kafah. Subhanakallahumma syada ala. Alhamdulillah wa syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana aftah bainana wa bayna qawmina qul fati anbaana ba'da zariyatina. اللهم افتحنا فتح العارفين ارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم النبيين اللهم انا نعوذ